Kegiatan Murojaah dan Doa Bersama untuk Indonesia Lebih Kasih Sayang adalah merupakan kegiatan yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2017 pukul 17.00. Walaupun Murojaah kental dengan tradisi menghafal Al-Quran dan dalam Islam, namun kegiatan Indonesia Lebih Kasih Sayang 17-17-17 adalah untuk semua komponen bangsa, termasuk non-Muslim, karena tujuan satu-satunya aksi ini adalah berdoa untuk keutuhan, keamanan, dan kedamaian bangsa Indonesia. Seperti yang kita lihat saat ini, berbagai persiapan tengah dilakukan oleh para prajurit Divisi Infanteri 2 Kostrat untuk menyiapkan kegiatan Murojaah dan doa bersama yang akan dilaksanakan nanti sore. Berdasarkan informasi yang kami terima, kegiatan Murojaah di Markas Divisi Infanteri 2 Kostrat ini nantinya akan dihadiri sekitar 2.000 prajurit peserta baik TNI maupun masyarakat serta melibatkan 30 orang hafidz pembaca Al-Quran. Demikian yang kami sampaikan, saya Sertu Rizal Kurniawan melaporkan dari Markas Divisi Infanteri 2 Kostrat.